Sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube Channel. Balik lagi sama Riri di sini. Nah, sahabat Oto, Riri lagi berada nih di depan mobil WRV yang artinya kita bakalan ngebahas nih aksesoris untuk mobil mini SUV ini yang membuat tampilannya jadi jauh lebih elegan lagi. Kira-kira ada aksesoris apa? Langsung aja kita lihat ke aksesoris yang pertama. Nah, sahabat Oto, yang pertama kita bakalan ngebahas di bagian depannya nih. Sudah terpasang fog lamp cover dari Oto Project. Kalau misalnya sebelum terpasang, itu warnanya kayak gini nih, sahabat Oto. Hitam, alias kayak matte black gitu ya. Dan kalau misalnya sudah terpasang aksesoris dari Oto Project ini, kalian bisa lihat, itu tampilannya jadi jauh lebih manis. Dan Oto Project baru saja mengeluarkan yang varian piano blacknya nih, sahabat Oto. Karena sebelumnya untuk fog lamp cover ini sudah ada yang warna karbon seperti ini. Terus juga ada yang warna chrome. Jadi buat kalian yang pengen tampilannya itu lebih minimalis tapi manis, kalian bisa banget untuk pesan yang piano black ini. Tapi buat tampilan yang pengennya lebih sporty atau elegan lagi, kalian bisa pesan yang warna lain. Ya tadi yang dibilang ada karbon dan juga ada yang warna chrome. Dan ini tuh udah dibuat sepresisi mungkin nih ukurannya. Ditambah lagi pemasangannya juga gampang banget karena di sini tuh udah ada nanti tersedia 3M-nya. Jadi kalian tinggal lepas, tinggal dipasang dan gak akan merusak cat mobil sama sekali. Jadi gampang dan juga aman banget. Tambah lagi bikin penampilan mobil jadi lebih maksimal. Selanjutnya ada aksesoris apa? Langsung aja kita cek. Nah, tadi kita udah bahas di bagian depan, sekarang kita bahas di bagian belakang nih, sahabat Oto. Karena juga sudah kita pasangkan rear bumper garnish untuk mobil WRV ini. Dimana tampilan belakangnya itu dari sebelumnya seperti ini, kemudian diubah menjadi seperti ini nih, sahabat Oto. Jadi tampilannya itu ada yang bertambah, tapi nggak berlebihan sama sekali. Dan malah membuat tampilan belakangnya itu jadi lebih keren lagi. Dan ini sih yang terpasang di bagian mobil Oto Project ini, ada yang warna piano black. Jadi ini yang simple-simple ya. Buat kalian yang pengen modifnya itu simple-simple, kalian tepat banget untuk milih yang piano black. Tapi kalian pengen ya seleranya yang lain nih, pengen yang warna lain, kalian bisa juga memilih antara dua ini, sahabat Oto. Ada yang warna karbon dan juga ada yang warna chrome. Sama seperti yang tadi dijelaskan juga, bahwa ini tuh ukurannya udah presisi banget nih, udah pas dengan mobil kalian. Dan pemasangannya juga gampang banget karena tersedia 3M nih, yang kayak gini 3M. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang, kalian tinggal lepas 3M-nya dan langsung tempelkan di bagian yang tersedia ini. Dipastikan akan pas dengan mobil kalian dan gak akan merusak bodi mobil sama sekali. Nah, itu tadi dia aksesoris yang bisa kalian pasang di mobil mini SUV kesayangan kalian, alias mobil WRV nih. Jadi buat kalian yang pengen pasang aksesoris tadi ataupun aksesoris lainnya, bisa langsung datang ke seluruh toko variasi di terdekat di kota kalian, karena Oto Project itu sudah ada dari Aceh sampai Papua. Tinggal datang langsung tanyakan aksesorisnya dan asli ya dari Oto Project. Dan buat kalian nih yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang nih ke Ruko 9 Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Ada Oto Project Gear Cengkareng di sana. Kalian bisa langsung datang dan memesan produk dan dipasang langsung dengan mekanik dari Oto Project. Lalu buat kalian yang berada di Tangerang dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang juga nih ke Bintaro. Ada Oto Project Garage Bintaro juga di sana, tepatnya di Ruko Emerald Avenue 2 Blok EB5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Buruan datang sana, langsung pesan dan pasang dengan mekanik dari Oto Project. Ataupun kalian yang pengen nggak pengen ribet nih, pengen pasangnya di rumah atau pengen pasangnya di kantor, itu gampang banget. Kalian bisa langsung menggunakan layanan tahu beres dari Oto Project. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tentunya kalian bisa hubungi salesnya Oto Project, dan ini bisa untuk wilayah Jabodetabek nih, sahabat Oto. Ataupun buat kalian yang pengen pembelian secara online, itu bisa banget juga. Kalian bisa tinggal pesan di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibinya Oto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project, yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project. Jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil Oto keren. Bye-bye!